Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan membagikan sebuah review, bukan review sih, rekomendasi ya. Jadi depan saya ini sudah ada banyak GPS tracker ya, dan tentunya ini alat-alat ini semua sudah saya coba baik di server atau di mobilnya langsung dan di cara settingannya ya. Jadi saya sudah coba semuanya dan sudah saya dapatkan hasil-hasilnya ya teman-teman. Nah, dari beberapa produk ini ada yang baik, ada yang bagus, ada juga yang jelek ya teman-teman. Dan yang bagus itu rata-rata dari ini ya teman-teman, dari produk Koncox ya. Ya, Koncox ini memang sudah lama sekali di pakai oleh beberapa pemain-pemain GPS di Indonesia ya teman-teman. Dan ada juga produk yang lain yang bukan dari Koncox, itu juga rekomendasi juga, misalnya yang ini dari Teltonika ya, ini juga bagus nih teman-teman. Nah, oke, jadi akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Oke, pertama kita mulai dari yang pojok depan kiri ya, kiri pojok depan, sorry. Oke, di sini kita ada GPS tracker with track light ya, with track light. Ininya jadi ini importirnya ya teman-teman, Eleven GPS tracker ini. Jadi ini di brand ulang. Nah, nama aslinya tuh with track light. Ini dari Koncox ya teman-teman. Dan ini itu fiturnya tracking, ACC, udah itu aja. Ya, jadi fitur dari GPS-nya itu tracking sama ada ACC-nya ya. Itu fitur yang umum untuk GPS tracker. Dan kalau untuk di server itu tergantung server yang dipakai ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pakai server Exolite atau GSI atau apa aja lah, kan ada banyak pilihannya teman-teman. Dan dari Koncox sendiri ini juga ada nih yang gratisnya teman-teman servernya ya. Nah, jadi fitur-fitur di server itu seperti geofence, report, terus ada juga yang bisa cut off-nya dari server ya. Jadi macam-macam kalau fitur server teman-teman. Dan itu tergantung pilihan yang dipakai sama teman-teman ya, tergantung yang kalian pakai. Nah, oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini ada GT08 teman-teman, GT08. Nah, ini juga bagus nih teman-teman, bagus. Ini tuh fiturnya tracking, terus ACC ada, terus mematikan mesin ada, cut off engine ada, terus SOS teman-teman ya, ada tombol SOS ya. Jadi kalau keadaan darurat kalian bisa minta tolong dan notifikasi itu akan muncul di nomor handphone yang sudah ditetapkan ya. Terus kita punya yang kedua itu WeTrack 2 itu sama kayak yang ini, yang GT08, cuman bedanya ini nggak ada SOS teman-teman, nggak ada SOS. Nah, ini sama juga ya dari Koncox ya teman-teman.
dan ini bagus nih teman-teman. Contoh di servernya itu seperti ini teman-teman. Yang kedua kita ada WeTrack 2 tapi yang versi lama teman-teman. Ini dari Konsep juga ya. Jadi ini itu kakaknya ini ya. Nah ini sesepuhnya nih. Ini jadi ini duluan baru ini. Dan ini kebanyakan udah nggak dipakai sih sama pemain GPS di Indonesia ya. Selanjutnya, nah ini nih produk best sellernya dari Konsep ya teman-teman, yang banyak sekali di Indonesia ini teman-teman. Banyak pemain GPS yang pakai ini teman-teman. GT06N namanya. Bentuknya sih gede ya, gede untuk ukuran zaman sekarang. Dan fiturnya itu ada tracking, ada sedap suara, ada cut off engine, dan ACC-nya juga ada, SOS juga ada. Oke, selanjutnya kita ada GPS tracker X3 ya. Nah, ini dari Konsep juga. Nah, fiturnya itu ada tracking, terus ACC detection, cut off engine juga ada, SOS ada, terus sensor pintu, sensor suhu, sama sensor BBM itu juga ada teman-teman. Jadi ini komplit gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kita ke GT800 teman-teman ya. Nah, ini dari Konsep juga. Dan belum banyak pemain GPS di Indonesia yang pakai ini ya, teman-teman. Ini hampir mirip-mirip sama X3. Cuman beda di bentuknya aja ya, teman-teman, dan desainnya juga beda. Kalau yang ini kabelnya nyaku sama unitnya, kalau yang ini enggak ya. Dan fiturnya itu ada tracking, ada ACC detection, SOS, dan sensor suhu, sensor pintu, sama sensor BBM. Dan komunikasi dua arah ya teman-teman, jadi ada slot buat speaker sama slot buat microphone. Jadi komplit ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada Owee G19S, ini dari One Way Track. Ini tuh fiturnya sama kayak GT ya teman-teman, tapi versi lebih kecilnya nih. Nah, jadi fiturnya itu tracking, sedap suara, cut off engine, SOS, sama ACC juga ada ya teman-teman. Nah, untuk kelihatan di servernya itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita ada dari One Way juga ya. Ini adalah Owee GS01 ya. Owee GS01. Ini itu fiturnya tracking, ada
ACC juga sama cut off engine. Jadi ini udah cukup buat keamanan ya. Dan selanjutnya kita ada Topfly. Ini GPS model lama teman-teman. Jadi udah banyak. Udah jarang dipakai teman-teman. Ini itu fiturnya ada tracking, sedap suara, cut off engine ada, SOS, ACC juga ada, dan sensor pintu juga ada ini teman-teman. Ya, bahan bakar itu juga ada. Nah, selanjutnya kita ada EV02 teman-teman. Ini hampir mirip-mirip sama GS01 ini. Nah, ini versi lebih slimnya ya, bisa dilihat ketebalannya beda. Ini versi lebih slimnya dan fiturnya itu juga mirip sih. Ada fiturnya itu ada tracking, ada sama cut-off engine. Untuk SOS juga ada, ACC juga ada ya. Oke. Dan selanjutnya ada Topfly juga teman-teman. Kalau yang ini fiturnya itu mirip-mirip kayak GP06N. Jadi ada tracking, ada sedap suara, sama cut off engine. SOS juga ada, ACC juga ada teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada Teutonica teman-teman. Nah, ini alat bagus nih teman-teman. Ini tuh fiturnya sama, ada tracking, ada cut off engine, ada SOS, ada ACC, sama sedap suara ya teman-teman. Nah selanjutnya kita ada TK116 teman-teman. Nah ini alat bagus nih teman-teman. Untuk ukuran zaman 2015 ke atas ya, ini tuh udah paling canggihnya teman-teman. Lihat aja dari bentuknya ya. Ya ini GT baru keluar di tahun yang sama, ini juga keluar di tahun yang sama, dan modulnya itu lebih kecil ya yang ini. Nah fiturnya itu ada sedap suara, ada cut off engine, ada SOS, ACC, sama tracking ya. Terus kita ada GPS tracker OBD nih teman-teman. Jadi kalian kalau bingung mau pasang, mungkin ini bisa jadi rekomendasi. Karena tinggal colok aja ke slot OBD yang ada di mobil ya teman-teman. Bisa dilihat, ini tinggal dicolokin ke slot OBD yang ada di mobil. Slotnya itu biasanya ada di bawah dashboardnya. Di bawah dashboardnya. Ini itu dari kurang tahu saya. Ada, tapi ini alat bagus ya teman-teman. Cuman nggak, rada kurang lah kalau di servernya ya untuk interval penyampaian datanya. Tapi cukup untuk tracking sehari-hari mah. Nah selanjutnya kita ada EQ Red kalau nggak salah ini teman-teman. Nah ini alat kurang bagus sih teman-teman. Saran saya kalau ada alat yang seperti ini kalian jangan pakailah. Ini modulnya lebih cepat rusak teman-teman. Jadi kalian pemakaian beberapa bulan juga udah mati nih teman-teman. Ini jelek. Kalau yang ini GPS dari zaman 2010 ya teman-teman. Ini udah lama sekali dan udah jarang dipakai. Soalnya tidak bisa ini ya teman-teman. Gak bisa menyampaikan data dengan tepat ini. Jadi ini kalau teman-teman ada yang datang ke suatu tempat yang menyediakan pasang GPS terus ditawarin produk ini, nggak usah teman-teman. Saran saya emang nggak usah pakai yang ini. Jadi yang saya sarankan itu ini ya, Topfly Teutonica, ini Topfly juga one way sama Ponsox teman-teman. Dan satu lagi nih teman-teman, kalau ada kalian yang mau pasang dan ditawarin merek Koban teman-teman. Nah Koban itu gimana ya? Saya sudah coba dan alatnya udah saya buang sih teman-teman.
itu jelek banget teman-teman, jelek banget. Emang harganya murah tapi jelek banget, udah jelek banget lagi teman-teman. Nah itu dia. Jadi saran saya tidak usah pakai Koban. Nah jadi, nah untuk rekomendasi sendiri teman-teman bisa pilih dari segini ya teman-teman. Nah ini itu bagus semua ya teman-teman. Sudah saya tes sendiri di server. Dan untuk pemasangannya juga nggak ada kendala dan nggak ada masalah untuk mobilnya, jadi aman-aman aja dan bagus untuk di server sama laporan-laporannya, update datanya juga bagus. Jadi kalau kalian ditawarin untuk pasang atau kalian yang lagi mencari GPS, jadi saya rekomendasikan semua alat ini teman-teman, alat ini ya. Ini karena saya sudah saya uji coba dan saya tes sendiri ya teman-teman, jadi saya beranilah merekomendasikan alat-alat ini teman-teman. Jadi cukup sekian video saya tentang rekomendasi GPS yang ada di Indonesia, yang sering dipakai di pasaran Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.